Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengesahkan kesemua warga Malaysia selamat dalam insiden kapal Finisi KLM Teman Baik yang karam di perairan Pantai Merah Nusa Tenggara Barat semalam. Polis Indonesia juga telah memulakan siasatan terhadap kapal pelancongan terbabit yang didakwa tidak memiliki permit kebenaran dari otoriti pelabuhan. Laporannya disediakan wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiyarto. KLM Teman Baik karam ketika berlayar dari Mantap Point menuju Pantai Merah selepas ditunda oleh kapal lain akibat masalah engine. Menurut juru cakap kejutan besar Malaysia, kesemua warga Malaysia itu telah disahkan adetiti dengan seorang daripadanya mengalami kecederaan. Tiga mangsa termasuk Abdul Ghafur Ghani yang cedera di tangan kiri dan kening serta cedera ringan di bagian kepala akibat terhantuk telah dibawa ke Pelabuhan Malina Labuan Bajo menggunakan kapal sebelum ke Hospital Siloam untuk rawatan. Sementara empat lagi bermalam di Pulau Komodo. Polis berkata kapal berkenaan berlayar sejak Rabu lalu didapati tidak memohon permit berlayar. Terkait dengan kronologi penyebab, kemudian eh, dokumen berlayar dari eh, kapal uh -huh. kan namanya, KLM teman baik uh -huh. Uh -huh. untuk menindaklanjuti dan menyelidiki lebih lanjut. Iya pasti ke ranah hukum karena sudah ada pelanggaran ada. Jadi jelas bahwa ada sanksi yang perlu diberikan. Pemilik kapal akan berdepan hukuman atas tuduhan jenayah melanggar perundangan Indonesia nomor 17 tahun 2008 berkenaan pelayaran. Kevin Diarto melaporkan untuk TV3.